Halo guys, kalau di sejak Om Bin sampai Indonesia nih guys, Om Bin paling suka dia punya biskuit. Ini guys, harga asalnya 7.350, sekarang diskon 5.950. Terlalu best guys biskuit nih. Kenapa ya? Terlalu sedap. Ada kelapa. Lepas itu ada apa? Mau yang kacangnya guys. Keju, oh, tapi ini keju manis ya. Mungkin ada yang kacang ke guys. Golden. Oke guys, macam-macam guys dia punya nih. Belgian coklat. Lepas itu yang ini ada cappuccino. Maknanya popular eh? Yang ni sebab Om Bin tadi tu tengok dekat TV masa Om Bin dalam hotel ada iklan pasal ni. Benda lah ni. Okey, yang ni mungkin ni kot mungkin kacang tu guys. Okey. Oh banyaknya. So harganya pun sama. 5,750. So Om Bin ambil dua lah guys. Jadi Om Bin bertolak ke Jogja dengan yang tadi ni. Apa? Dengan yang kelapa. Jadi bertolak ke Jogja, boleh makan-makan atas kereta api. Tapi guys di Jakarta ni Om Bin dah di Jakarta. Di Indonesia ni guys Om Bin macam dah suka dengan apa ni? Le mineral ni yang besar. Tapi biasa Om Bin beli yang besar lah guys sebab Om Bin perlukan yang besar. Macam Om Bin suka pula minum air dia sebab macam sesuai dengan Om Bin punya leher. Macam bagus lah La Mineral. Wow. Terbaik. Oh ni antara jenis-jenis apa? Mineral water yang ada di Indonesia. Ada Vit. Oh macam-macam lah. Macam. Wow. Macam Om Bin nak beli ni lah guys. Mi kocok. Kocok. Astaga. Bukan mi kocok. Om Bin nak beli pisang. Sebab esok kan Om Bin akan buat perjalanan ke Jogja. Jadi dalam kereta api tu kita boleh makan pisang. Teringin pula makan, nak makan pisang. Mana dia punya pisang tu. So banyak juga guys buah-buah dia. Buah-buah potong. Wow. Okay. Ni apa guys? Mangga ke apa? Jambu. Nanti kita tengok-tengok dulu. Oh cantik guys pisang dia. Tapi Om Bin tak boleh ambil yang banyak sangat. Macam ni pun okey lah. Wow. Pisang dia cantik. Jadi senang kita gaya makan dekat kereta api. Okey, wow, cantiklah pisang ni. Wow, hasil-hasil bumi di Indonesia, guys. Masak mana lah ni? So, guys, kita timbang dulu guys pisang ni. Cantik pisang dia. Cantiknya guys, jagung dia guys. Oh my god, lawa. Dia macam mana kita guys kalau Om Bin beli jagung, macam mana Om Bin nak rebus. Cantiknya jagung dia. Macam Om Bin falling in love pula dengan jagung dia tu. Cantik. Okay guys, harganya guys 15,000 guys. Wah, bestnya. So dengan 15,000 kita dah boleh makan pisang 5. So kita bayar dulu kat mana guys? Check harga. Om Bin ni guys udah jadi orang Bandung. Itu. Cantiknya. Om Bin ni udah jadi orang Bandung guys. Shopping bukan shopping lah maknanya beli-beli barang makanan untuk di hotel. Wow. Katanya 34,000 saja. 34,507 sen. Nah macam tu. Lebih kurang lah 7 sen ke 70 sen.
Jadi Om Bin tu kan kepingin mau makan mi kolok. Eh, mi apa? Mi kocok. Ah. Kita makan mi kocok. So, kita duduk dulu. Kita try. Okay guys, tadi Om Bin dah nampak guys mi kocok tu kat mana. Tapi udah hilang. Mana satu? Mana satu mi kocoknya? Tadi masa Om Bin masuk mall ni, dia ada mi kocok. Sekejap nanti kita tengok dulu. Sebab Om Bin kena makan guys mi kocok tu. Sebab esok Om Bin dah pergi Yogyakarta. Ya Allah, mana eh? Tapi masa Umi masuk tu baru je Umi nampak mi kocok. Ya, mana guys mi kocoknya? Ya Allah. Tadi ada. Oh, maknya guys luas guys dia punya cara makanan dia tu. Cari tahu pletok, baso petir, batagor aboy. Oh, tadi Umi dah makan bakat tu abis. Lumpia basah. Mi kocok ni, mi kocok saat. Okay guys, Om Bin dah jumpa guys tu. Mi kocok biasa, mi kocok baso, mi kocok campur. So Om Bin ambil yang ni. Mi kocok, mi kocok saat campur. Okay, kita bayar dulu guys. Rupanya kat sini. Wow, terbaik lah. Wah guys, akhirnya guys Om Bin dah merasa mi kocok campur. So kita try lah guys. Okay, ni ni ada limau. Kalau di Malaysia tu ada orang panggil limau kasturi, ada orang panggil limau sambal. Limau sambal. Kalau Om Bin punya bahasa di Sabah, kami panggil limau apa ni, dipanggil kalau bahasa Om Bin, bahasa ibunda Om Bin, dia panggil ini limau apa ya? Oh ya ya ya, limau sambal, limau kasturi. Okey. So ini dia guys, mi kocok. Limau tu guys kalau bahasa Om Bin suak kalamundin. So harganya guys 25,000. Oh, tapi dia tak ada tax guys kat sini. Biasanya kan ada tax. So ni dia kata Yogya Kapatihan, Jalan Kapatihan nombor 18, Akur Prataya, Pratama. Oh wow. Mi kocok saat normal. Okay, terima kasih. Harga sudah termasuk pajak. Oh, harganya sudah termasuk pajak katanya. 25,000. Okay, faham. Wow, Revolusi 15 Jatim. Maknanya Jawa apa ni guys? Jatim, bukankah Jatim ni Jawa Timur? So guys, maknanya macam ni. Sebab ini yang kira makanan yang Om Bin belum makan. Kalau batagor tu Om Bin dah makan. Batagor. Oh, maknanya Om Bin order campur. Sebab dia ada mi kocok biasa, mi kocok apa lagi tah. Lepas tu dengan mi kocok campur. Jadi Om Bin ambil mi kocok campur. Oh. Kejap, mi kocok biasa, mi kocok bakso, mi kocok campur. Jadi Om Bin cakap dengan dia mi kocok campur. Jadi kalau mi kocok campur tu guys banyak. Maknanya dia ada campur dengan bakso. Okey, kat sini dia ada kicap. Oh, ada kicap guys. Ini kayak apa ni? Lada. Oh. Dia ada lada engkau. Astaga, ni apa guys? Mungkin cuka kot ni. Ya Allah, tapi tak apalah guys. Om Bin tu tak berapa suka campur benda-benda ni. Sebab nanti rasa dia dah tak ori. Okay, Om Bin lagi suka makan yang biasa punya, simple. Okay. So, bismillah guys. Kita try. Tak apalah. Biarlah tak ada apa-apa yang penting. Om Bin merasa guys, sebab ada juga kawan-kawan kita yang suggestkan, dia kata mi kocok. Jadi esok Om Bin dah balik, dah
melanjutkan perjalanan ke Jogja. Lepas tu Ombin akan ke Magelang sebab ada Candi Borobudur. Okay, wow, apa ni guys? Macam sedap je. Bismillah guys. Okay guys, dia ada mi kuning dengan yang ni guys apa guys? Macam Ombin tak tahu yang ni apa. Kalau ni ya? Ombin main makan je. Nak kata dia telur macam bukan. Nak kata dia macam macam sedap pula. Dia macam jellyfish. Nak kata jellyfish bukan. Okey. Wah, bakso. Kita try bakso dia. Bismillah. Wow. Gila lah bakso dia. Sedap. Ambil minta maaf yang ni. Tak apalah, nanti kakak-kakak itu boleh simpan guys. So itu je guys, mi kocok dia. Okey. Okeylah, nice lah. Tapi batagor tadi guys, Ombin terlalu suka guys batagor tu. Harap-haraplah di sebab tadi tu Ombin boleh habiskan 2 porsi. Satu porsi tu 5 batagor isi dia 20,000. Jadi Ombin makan 2 porsi. Maknanya 10 batagor dalam dia dengan harga 40,000 sahaja. Okay guys, so Ombin dah rasa beberapa masakan yang korang suggestkan pada Ombin. Dah. Okay guys, kita Ombin ternampak roti. Jadi kita beli guys roti dekat dalam shopping mall ni. Kenapa kotor sangat gayang ni? Kotor banget. Okay. So, kita beli roti. Okay guys, first to guys kita ambil roti kopi. Ya Allah guys, murahnya guys kat sini roti kopi dia. Gila lah murah. Okay. Murah gila dia punya roti. 5,000. Astaga. Kalau di Malaysia itu guys, kalau dirupiahkan dah mungkin berapa puluh ribu tah. Sebab kalau kat sana kadang roti kopi pun hampir RM5. Okey. Tapi tadi kan Ombin ada satu nampak macam sedap je. Ha ni. Ombin nampak kat luar. Ha ni. Nah ni. Yang ni mungkin tak ada ni, chicken floss. Okey, chicken floss tak ada. So disebabkan dia tengah murah ni, kita belilah guys. Sebab nanti kalau kita pergi tempat yang lagi mahal lah, lagi mahal. Wow. Itu je kot. Okay guys, so kita ambil lagi yang satu ni. Oh, 16,000. 16,000 guys yang ni. Wow. Hari tu dia buat offer 14,000. Oh guys, kalau di sini dipanggil kasa. Maknanya kasa dia tu kasa. K-A-S-S-A. Kasa. Ha. So guys, cukuplah ni guys sebab untuk makanan-makanan malam ni dengan esok. Sebab guys, esok kami pergi Jogja tu awal sangat. Dalam pukul kami punya ni pukul 3:30 punya kereta api tu pukul 7 pagi lebih lah. Pukul 7 lebih. Jadi itu yang tak mungkin restoran pun tak buka. Jadi Ombin beli roti je lah. Tadi pisang dah beli. Kopi tu boleh buat dekat hotel sebab pihak hotel ada sediakan kopi. Wow guys. So murah guys. Ombin beli kuih tadi tu cuma berapa guys? Cuma 32,800. Wow.
Hei, kalau roti kopi tu guys mahal tu guys, biasanya roti kopi tu. Oh, sana sana. Sana sana. Roti kopi tu mahal tu guys, biasa kalau ini tadi cuma 5000 sahaja. Mana mau dapat? Ombin itu udah betagai di Indonesia. Ombin dah terbiasa dengan makanan-makanan di Indonesia, sedap-sedap, batagor tu, ya Allah, bestnya. Ombin pingin lagi nak makan batagor. Harap-harap nanti di Jogja, di Malangka, di Semarang ada. Wah, baguslah guys, walaupun kawan-kawan kita kata apa? Grand Yogyakarta Kepatihan ni mall lama, tapi pada Ombin okey lah, sesuai. Okay guys, sekarang Ombin dah balik pergi hotel. Ombin tadi guys, petang tadi Ombin ingatkan nak pergi bergambar-gambar dekat tu, ataupun pergi shopping Braga tu, ada satu shopping dekat Braga. Ingatkan nak minum-minum kopi kat sana. Tapi hujan pula, dia start tadi turun. Jadi tu yang Ombin cepat-cepat masuk ni. Yoga apa? Ombin cepat-cepat masuk dekat Yogyakarta Kepatihan, Grand Yogyakarta Kepatihan Mall tadi. So Ombin tak jadi guys, sebab hujannya turun. Tapi mungkin tak lebat kot, sekejap saja. Tapi okey lah. So guys, kira Ombin first time datang di Bandung ni, kira Ombin udah mengenali banyaknya motor. Wow. Kira first time Ombin mengenali Bandung. Jadi insyaAllah kalau Ombin ada rezeki lagi, Ombin jalan-jalan ke Bandung lagi, baru kita pergi tempat-tempat wisata dia. Macam itulah guys, kalau kita melancong. Kalau Ombin melancong itu, Ombin akan lebih mengenali. Lepas tu kebetulan kawan-kawan Ombin ni, diorang suka bershopping. Bukan bershopping sangat lah, tapi pergi shopping-shopping, makan-makan makanan dia. Nah, macam tu. So tak apa, nanti kita. Tapi dekat Jogja tu memang kami kena pergi Candi Borobudur, sebab kami akan duduk di Magelang tu 2 hari. Lepas tu di Jogja pun 3 hari kot di Jogja. So kita berada di lift. Okay guys, Ombin dah sampai dekat bilik. Okay guys, sebenarnya yang Ombin confused tu, bukan confused lah, maknanya sebab first-first dulu memang Ombin tak tahu. Rupanya guys, kalau di Indonesia itu, mungkin untuk kawasan apa dipanggil, sebab di Indonesia kan waktu dia ada banyak kan. Bukan banyak lah, ada beberapa waktu, mungkin Papua lain, dekat kawasan Sumatera lain kan, dekat Indonesia apa dipanggil kalau di Jakarta tu. Jadi mungkin kalau di Jakarta ataupun mungkin di Pulau Jawa, sebahagian Pulau Jawa, mungkin dia sama dengan di Malaysia yang bahagian Sabah. Sebab kalau di sini sekarang sudah pukul, sekarang ni sudah pukul 5 lebih, tapi dah macam ni guys, cuaca dia macam dah nak malam. Sedangkan kalau di Johor itu ataupun di kawasan Semenanjung di Malaysia, pukul 7 lebih itu pun masih terang lagi guys. Dia masih ada nampak lagi apa, kira matahari. Nah, macam itu. Jadi maknanya di kawasan sini, bahagian sini dengan di Sabah, nah, maknanya dia sama guys. Macam itu. Okay lah guys, Ombin rehat dulu, nak kemas baju semua. Okay dah. Jumpa lagi kita Kota Bandung di masa akan datang.